Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kabar gembira langsung dari unggahan Lesian Billar. Alhamdulillah ya, dari kemarin ditunggu-tunggu vitamin dari Abang L, alhamdulillah diunggah juga. Diunggah oleh Kak Samuel yang tadi malam bertamu ke rumah Leslar. Dan Abang L dapat hadiah nih. Wah, senang banget ya. Tidak hanya itu, Abang L dan Kak Samuel ini padahal baru kenal tapi udah kayak lama gitu ya kenalnya. Dan emang Abang L ini tipikal orang yang langsung akraban orangnya. Kemudian semalam ketika Abang L ditanya, "Abang, ini cucunya siapa?" Kemudian Abang L jawab, "Cucu Pak Wowo." Aduh, emang ya Bang, udah candu banget kalau bilang cucu Pak Wowo. Kemudian di sini juga ada kabar dari Kakak Rizky Billar. Ternyata bukan Abang L aja yang dapat hadiah nih. Kakak Billar dan udah Lesti Kejora dapat hadiah juga, katanya ini sirup markisa dari Samuel Chris. Terima kasih ya bro. Dan ini dia tuh, udah Lesti Kejora dan semua tamu ini memang keren banget ya. Kalau ke rumah Leslar pasti selalu dijamu. Kalau Leslar tuh kalau ke tamu tuh kayak raja gitu ya. Tamu adalah raja, makanya nih Leslar ini selalu diberikan rezeki yang banyak karena memang selalu memuliakan tamunya. Akhirnya setelah sekian lama bisa silaturahmi lagi sama Kak Rizky Billar dan Kak Lesti Kejora. Senang banget ya. Tuh, sampai diunggah di story-nya Kak Samuel. Kemudian juga kita salvok sama gayanya Abang L. Tetap sama ya gaya Abang L mah. Biasanya gaya Abang L ini nurut ke Opa Daniel. Kali ini top jempolnya beda ya gayanya, bukan top jempol lagi. Untuk Leslar bahagia selalu ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada postingan love post dari Abang L. Ternyata kemarin Abang L ini ke rumah Bintaro karena memang lagi ada anaknya Kak Nova juga ya. Kak Nova lagi berlebaran di Indonesia, tapi berlebarannya hanya Kak Nova dan kedua anaknya saja karena suaminya tidak ikut karena lagi ada kerjaan ya guys. Dan di sini benar-benar langsung akrab Abang L. Abang L mah memang orangnya kan cepat akrab ya, meskipun baru kenal. Dan terlihat juga unggahan dari Kak Nova Pratiwi, uaknya Abang L ya. Alhamdulillah bisa berkumpul bareng lagi sama Abang L dan seneng banget juga ya. Si L ini orangnya cepet akrab, padahal jarang ketemu, tapi Abang L ini benar-benar bikin happy. Kalau kita mah gitu ya, kalau ada orang yang baru kenal mungkin canggung ya untuk ngobrol, tapi Abang El mah nggak kayak gitu guys, nggak canggung lagi, langsung diajak ngobrol ya. Dan ini dia saat Kak Nova mengunggah postingan mudik lebaran kali ini sama anak-anak karena papahnya anak-anak lagi ada kerjaan. Sampai 8 jam ya dari Jepang ke Indonesia. Mudah-mudahan sehat selalu buat Kak Nova.
Oke, lanjut ada unggahan dari Kanova Pratiwi. Waktu di Bintaro, Abang L ini lucu banget. Baru ketemu, udah langsung deket aja nih Abang L. Ini perkumpulan saudara-saudaranya Rizky Billar ya, karena di sini ada Abang L, anaknya Kanova, anaknya Mas Bobby juga ada ya. Senang banget kalau melihat mereka tuh kumpul bareng keluarga. Dan ada Cidukan juga, meskipun ini latpos ya para sahabat, tapi lihat kayak gini tuh adem banget ya. Di sini terlihat ada Vitamin, Lesti dan Bilar ketika di depan rumahnya guys. Tapi sepertinya ini rumah yang dulu ya, karena rumah sekarang kan berbeda tuh depannya juga. Pokoknya doa terbaik saja buat keluarga Leslar, apalagi sekarang kan jadwal manggungnya banyak banget, meskipun off air, meet and greet maksudnya, kemudian jadwal syutingnya banyak banget. Untuk kakak Rizky Billar juga kadang di sela-sela break syuting lanjut meeting ya, karena saking super sibuknya meetingnya sampai di lokasi syuting. Buat kakak Rizky Billar sehat selalu, dan buat Una Lesti Kejora juga sehat selalu, untuk Abang L juga, dan untuk kita semua para fans Leslar Lovers, Mimin doakan mudah-mudahan kita sehat selalu dan berkah terus, rezekinya melimpah terus ya, amin. Kemudian juga siapa yang udah nonton series Amka semalam guys, bikin senyum-senyum gak sih? Beneran deh ya, sepertinya Arsy udah di unboxing nih sama si Raja. Soalnya Arsy ini udah dandan begitu cantik, dan ini adalah kode. Dan alhamdulillah ya, Raja ini makin bucin, makin cinta, makin sayang sama Arsy. Dan Arsy juga sangat lembut sekali. Ini yang membuat Raja selalu kesemsem terus ya. Dikasih hadiah juga nih Arsy sama Raja, kalung berlian. Wah, jadi terharu dong ya Arsy. Dan ini yang membuat kita ketawa juga ya. Mungkin mereka syutingnya sambil ketawa nih pas udahnya. Ini mah memang bukan Raja dan Arsy, ini mah udah Lesti dan Billar ya. Semua para netizen, para fans juga, ini yang dimau kita dari sekian lama nih episode. Selalu tersakiti terus ya Arsy, tapi di episode tadi malam benar-benar bikin bahagia. Oke, pada sahabat, itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.